Woke up feeling like the world had gone away. Looking out my window on a foreign place. Thinking what to do if I'm young repaired. I don't even really care. Deklarasikan Perang Aceh pada tanggal 26 Maret 1873. Lalu apa sih yang menjadi latar belakang Belanda ingin menguasai Aceh? Yang pertama adalah daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Aceh memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan. Aceh banyak menghasilkan lada dan tambang serta hasil hutan. Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa barat. Yang kedua adalah revolusi industri atau motivasi 3G, Gold, Glory, Gospel. Terjadinya revolusi industri di Eropa merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dikerjakan oleh tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak dan mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk hasil-hasil industrinya. Paham merkantilisme, teori praktek ekonomi mendorong semangat bangsa-bangsa Eropa untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Dalam melakukan perjalanan ke Indonesia, bangsa-bangsa barat menginginkan kejayaan sekaligus kesucian, yakni menyebarkan agama Kristen. Tiga semangat tersebut, yaitu kekayaan, kejayaan, dan kesucian, menjadi semboyan perjalanan bangsa-bangsa Eropa yang terkenal dengan 3G atau Gold, Emas, Glory, Kejayaan, dan Gospel, Kesucian. Adapun tokoh yang terlibat dalam Perang Aceh, salah satu diantaranya adalah Sultan Mahmud Shah, Panglima Polem, Tengku Cikditiro, Teku Umar, Cut Nyak Din, dan Cut Nyak Mutia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana peristiwa Perang Aceh itu terjadi. Pada tanggal 5 April 1873, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kohler melakukan penyerangan terhadap Masjid Raya Baitturrahman Aceh. Kemudian, pada tanggal 14 April 1873, Masjid Raya Baitturrahman Aceh dapat diduduki oleh Belanda, tetapi dengan pengorbanan besar yaitu meninggalnya Mayor Jenderal Kohler. Setelah Masjid Raya Aceh berhasil dikuasai oleh Belanda, maka kekuatan Aceh dipusatkan untuk menjaga istana Sultan Mahmud Shah. Dengan dikuasainya Masjid Raya Aceh mengundang para tokoh dan rakyat untuk bersama-sama berjuang melawan Belanda. Serdadu Belanda kemudian bergerak untuk menyerang istana Kesultanan Aceh. Nah, kemudian terjadilah pertempuran yang besar di istana. Dengan kekuatan yang besar dan semangat jihad, para pasukan Aceh dapat mempertahankan istana Kesultanan dan Belanda gagal menduduki istana Kesultanan. Pada akhir tahun 1873, Belanda melakukan ekspedisi militernya secara besar-besaran dengan mengirimkan 8.000 tentara militer di bawah pimpinan J. van Swieten. Pertempuran seru berkobar pada awal tahun 1874 dengan Belanda berhasil menduduki istana Kesultanan. Kemudian, Sultan beserta para tokoh pejuang meninggal istana dan tetap melakukan perlawanan di luar kota. Pada tanggal 28 Januari 1874, Sultan Mahmud Shah meninggal dan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Muhammad Daud Shah. Pada tahun 1875,
1979, Habib Abdurrahman datang kembali ke Aceh dari Turki, maka kegiatan penyerangan diperhebat. Habib Abdurrahman bersama Teuku Ciditiro dan Imam Lembata melakukan taktik penyerangan untuk memperlemah pos-pos Belanda. Menyadari betapa sulitnya Belanda mematahkan perlawanan dari Aceh, maka Belanda ingin mengetahui rahasia kekuatan pasukan Aceh, terutama yang menyangkut kehidupan sosial dan budayanya. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengirimkan Dr. Snok Hartranch, seorang ahli tentang Islam, untuk meneliti sosial budaya masyarakat Aceh dengan menyamar sebagai ulama yang bernama Abdul Ghaffar. Kemudian ia berhasil masuk ke Aceh. Hasil penelitiannya dibukukan dengan judul The Acehers atau Orang Aceh. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Sultan tidak mempunyai kekuatan tanpa persetujuan kepala di bawahnya, dan ulama sangat berpengaruh di masyarakat Aceh. Berbagai taktik dilakukan oleh pasukan Belanda untuk memukul mundur para pasukan Aceh, tetapi taktiknya selalu gagal. Seorang jenderal Belanda bernama Jenderal Dekkerhoff bergagasan untuk menggunakan politik divide et impera atau politik memecah belah untuk mempengaruhi Teuku Umar. Tetapi keadaan politik tersebut dimanfaatkan oleh Teuku Umar. Teuku Umar berpura-pura menyerah dengan maksud untuk mendapatkan senjata dari Belanda. Rencana dan usaha Teuku Umar tidak sia-sia, karena atas kepercayaan Jenderal Dekkerhoff, Teuku Umar diberi kekuasaan dan kepercayaan atas senjata dan pasukan Belanda untuk menyerang Benteng Aceh. Sasaran Belanda selalu dikosongkan atas perintah Teuku Umar yang telah mengetahui rencana dari Belanda. Setelah mendapatkan senjata yang cukup, maka Teuku Umar berbalik menyerang Belanda. Karena dinilai gagal, Jenderal Dekkerhoff digantikan oleh Van Hertz pada tahun 1899. Perang terus berlanjut hingga tahun 1903, di mana beberapa kerabat Sultan Muhammad Taucheh dan Panglima Polim ditawan Belanda, sehingga menyebabkan mereka menyerah. Perjuangan rakyat Aceh dilanjutkan oleh Cut Nyakdin dan Cut Mutia, di mana akhirnya Cut Nyakdin tertangkap dan diasingkan ke Sumedang. Cut Nyakdin wafat pada tanggal 6 November 1903, sedangkan Cut Mutia gugur dalam pertempuran di Hutan Pasai pada tahun 1913. Meskipun Sultan Muhammad Daud Shah menandatangani surat perjanjian Plana Paudele yang artinya Kesultanan Aceh tunduk terhadap Belanda, tetapi perjuangan rakyat Aceh tidak berhenti di situ. Dari tahun 1914, Aceh masih melakukan perlawanan hingga tahun 1942, di mana akhirnya penjajah Belanda angkat kaki dari tanah Aceh sebagai salah satu sejarah berdirinya Indonesia. Surat perjanjian tanda menyerah pemimpin Aceh. Selama perang Aceh, Van Hertz telah menciptakan surat pendek atau Korte Verklaring, traktat pendek tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah. Di mana isi dari surat pendek penyerahan diri itu berisikan raja atau sultan mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda. Raja berjanji tak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri. Berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda. Perjanjian pendek ini menggantikan perjanjian-perjanjian terdahulu yang rumit dan panjang dengan para pemimpin setempat. Walau demikian, wilayah Aceh tetap tak bisa dikuasai Belanda seluruhnya, dikarenakan pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda, meskipun dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat. Hal ini berlanjut sampai Belanda pergi dari Nusantara dan digantikan kedatangan penjajah baru yakni Jepang. Akhir perlawanan Perang Aceh. Para pejuang Aceh masih memiliki benteng yang tak terkalahkan, yaitu Benteng Bedali. Ketika benteng ini diserang Belanda, pejuang Aceh mempertahankan benteng ini dengan semangat yang luar biasa. Di sini terjadi pertempuran sengit. Akhirnya, benteng ini dapat dikuasai Belanda pada tahun 1899. Dengan jatuhnya benteng ini, situasi perang semakin menurun. Kedudukan Sultan sudah sangat terjepit akibat kepungan-kepungan Belanda. Pada tahun 1903, maka menyerahlah Sultan Sigli dan Panglima Polim di Lok Sumawe. Para pemimpin tinggi Aceh yang telah menyerah itu diharuskan menandatangani Plakat Aceh, yang kemudian plakat ini dikenal dengan nama Plakat Pendek atau Korte Verklaring, yang isinya 1. Kedaulatan Belanda harus diakui. 2. Tak akan mengadakan hubungan dengan luar negeri. 3. Patuh akan perintah-perintah Belanda. Walaupun plakat ini isinya pendek, tetapi mengandung makna yang dalam, yaitu penyerahan